Bazar at Sila Sawangan. Tuh, gue beli kerak telur, terus gue beli cumi bakar. Di sini juga ada kayak okonomiyaki, takoyaki, burger, es teh jumbo, terus sop durian, mozzarella, telur gulung. Nah, kakak gue belinya soto mie. Berapa nih satu porsi, Burian? Gak tau, Widih, dia beli-beli aja, Sultan. Nah, emang dia yang beli di Sila Sawangan adalah dia. Nah, ini ada kondok. Kemudian di sini ada es campolai, pisang susu. Leciti juga ada. Espresso. Wow, ada kentang, guys. Ada dodol. Ada kerak telur lagi. Ini es krim tuh yang dibikin pakai kayak gini tuh. Jus mangga, guys. Lagi musim. Wotan. Nah, ini apa nih? Wah, ayam panggang gitu, guys. Ayam panggang, kondok, banyak ya. Lagi musim kayak gitu tuh. Telur gulung. Ini telur asin. Mbak, ini telur asinnya berapaan? Hah? Itu 3.15. 3.15. 25. Kalau kikilnya? Kikilnya 10.000. 10.000 berapa? Kamu ada buah ini. Hah? Kikilnya 10.000 berapa? Bulas. Bulas nih kikilnya berapa? Kikilnya berapa? 10.003 mau dong? Mau, ayo. Nih kita mau beli kikil, guys. Bu, aku nanti balik ya bikinin ya. Oh iya, mau berapa? Ah, satu aja 10.000. Ah. Ah, ini ada baby crab, guys. Baby crabs. Ada ular. Mantap. Ini ular apaan nih, guys? Komunitas Jakarta Barat Sadulur Reptil. Nih ular nih, guys. Mantep banget itu ular. Wow, ularnya mantep ya. Ini anak kecil berani banget ya. Mantap. Wow. Ular apa ini, keren banget. Yang penting dia kalau ke gua kabur dulu lah. Takutnya dia belum makan ya kan, guys. Oh, ada apa juga tuh. Cakep banget ya ularnya yang warna kuning. Anak kecil pada berani. Gokil. Tuh pada berani ya. Aku juga sih termasuk berani kan kalau segini. Mantep banget nih ular. Tuh guys, ular nih, guys. Wow, dililit-lilit. Oke lah, kita beralih buat lihat makanan lain. Bu, bentar ya, aku ambil uang dulu. Nih guys, kita liatin makanannya lagi. Sekalian kita minta duit. Di sini menarik-menarik juga sih ternyata. Tuh.
lagi dong. Ini Oktober nih. Iya. Habis dong. Sekarang September sejauh 23. Kalau ini yang September tinggal berapa hari? Oh, ini tunggu guys. Ya. Ya, Oktober aja. Aku mau minta duit dulu. Mbak, bagi duit.